نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وقال الشاعر وأحسن من كلام ترقط عيني وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasih Tuan CEO Tuan Haji Ahmad Zaki, seterusnya barisan-barisan kaki tangan kumpulan Disaji Sdn Bhd, dan tak dilupakan masya-Allah kumpulan Maulid kita yang bersama kita pada hari ini, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana selaku Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, maka sejak kita dilahirkan ke dunia ini sampailah ke hari ini, tidak ada satu saat yang kita lalui dalam hidup kita melainkan terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Yang mana banyaknya nikmat itu Allah telah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian wahai hamba-hamba-Ku berusaha untuk membilang, menghitung berapa banyak nikmat yang telah kami berikan kepada kamu, nescaya kamu tak akan mampu membilangnya. Tetapi walaupun kita tak mampu nak bilang, tetapi Allah Taala minta kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kamu, maka kamu sebagai tanda bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu kena ceritakan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah telah menyebut di antara nikmat yang paling besar yang Allah telah kurniakan kepada kita adalah nikmat Maulidur Rasul. Nikmat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Allah Taala nyatakan dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Demi sesungguhnya Allah benar-benar memberikan anugerah yang sangat-sangat besar kepada sekalian orang beriman. Yang mana nikmat ini dulu pernah diimpikan, dicita-citakan oleh umat terdahulu. Umat-umat yang terdahulu di kalangan Bani Israel, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihi salam, mengharapkan Nabi akhir zaman ini dilahirkan di kalangan nabi mereka, di kalangan bangsa Yahudi. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Ta'ala tak bagi Nabi akhir zaman ini kepada orang Yahudi, tetapi Allah Ta'ala bagi Nabi ini menjadi Nabi kita sebagai hadiah anugerah yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada sekalian orang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika mana Allah lahirkan di kalangan mereka, di kalangan manusia, di kalangan bangsa Arab, satu orang rasul
yang menjalankan tiga tanggungjawab, tiga kerja. Yang pertama berdakwah, yang kedua mendidik umat ini dengan Quran dan hikmah, dan yang ketiga membersihkan jiwa raga umat daripada keburukan, daripada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebut berlaku ketika mana manusia sangat-sangat berhajat kepada bimbingan dan pimpinan satu orang Nabi. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin, sekalipun sebelum lahirnya Nabi akhir zaman ini, maka kalian sedang berada dalam kesesatan yang nyata. Allah SWT beritahu keadaan manusia dalam Al-Quran sebelum lahirnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri menyebut cerita ini kepada para-para sahabat. Wadhkuru idh kuntum a'daan, kenanglah satu masa dahulu kalian semua orang Mekah saling bermusuh-musuhan. Orang Mekah dan orang Madinah, tuan-tuan, mereka terlibat dengan perang saudara. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Mekah berperang 40 tahun, orang Madinah berperang 120 tahun. Tuan-tuan, peperangan tanpa henti di antara Aus dengan Khazraj. Manusia pun dah bingung, manusia pun dah buntu waktu itu. Siapa yang mampu untuk menghentikan peperangan ini? Siapa yang mampu menahan kejahilan ini? Siapakah di kalangan manusia ini yang mampu untuk mengubah segala keburukan dan kerosakan yang berlaku di kalangan bangsa Arab, yang mana mereka ini bukanlah orang biasa? Mereka ini tidak lain dan tidak bukan adalah anak cucu Nabi Allah Ibrahim AS. Masya Allah. Tak dapat kita bayangkan keadaan anak cucu Nabi-Nabi ketika mana tak dihantar Rasul, tak dihantar Nabi untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan nasihat, maka manusia terjerumus ke dalam kancah kekufuran, kancah kemaksiatan, kancah kerosakan demi kerosakan. Masya Allah. Maka di saat manusia sangat memerlukan bimbingan, sangat dahagakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan. Bukan waktu itu Allah putuskan. Sebenarnya Maulidur Rasul ini telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini. Di Lauhul Mahfuz sana Allah Taala telah buat keputusan untuk melahirkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, the final messenger, sebagai penutup bagi segala salah-silah kenabian yang diutuskan oleh Allah Taala ke dunia ini. Masya Allah. Yang mana insan yang Allah nak utuskan ini bukan insan biasa. Insan yang paling Allah kasih, yang paling Allah sayang, yang mana tuan-tuan yang mulia, kita sedia maklum, kalau kita sayang kepada seseorang, ada bukti cinta kita, tuan-tuan. Ada tanda dia, Masya Allah. Ada lambang cinta, ada tugu cintanya, Masya Allah. Maka kalau kita dapat lihat, sedangkan cinta Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak dapat kita kiaskan, tak dapat kita bandingkan dengan cinta manusia kepada sesama manusia, Masya Allah. Tetapi yang dapat kita faham menerusi cerita-cerita yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis, dapat kita andaikan betapa dalamnya cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini selaku manusia biasa, sayang kita pada isteri kita, masya-Allah, di office kita, atas meja kita, sebelah kita letak gambar kita, sebelah lagi gambar isteri kita, masya-Allah. Kalau orang buka handphone kita, masya-Allah, mula-mula buka, masya-Allah, dekat skrin tu terpapar gambar kekasih kita, gambar isteri kita, tuan-tuan, gambar anak-anak kita, masya-Allah. Kalau kita sayang anak paling bongsu, paling rapat dengan kita, gambar anak itu kita buat jadi profil Facebook kita, tuan-tuan. Sayangnya kita kepada mereka. Tetapi tuan-tuan, lambang cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterjemahkan yang pertama sekali, tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan, masya-Allah, di syurga sana, di pintu-pintu syurga, yang mana syurga ni ada 8 pintu syurga, gate yang paling besar untuk masuk ke syurga, entrance yang besar, maka di setiap pintu itu tertulis kalimah la ilaha illallah di sebelah kanan, Muhammadur Rasulullah di sebelah kiri, masya-Allah. Nanti kalau kita balik ke syurga nanti, boleh tengok tulisan itu tercatat, ditulis dengan tinta yang diperbuat daripada emas, masya-Allah. Begitu hebat sekali cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan, kita dapat lihat cinta Allah pada Nabi kita ni dalam Al-Quran. Masya-Allah, dalam buku cinta, warkah cinta Al-Quranul Karim, cinta Allah kepada hamba-Nya, masya-Allah. Yang pertama, tuan-tuan, kita akan dapat lihat banyak surah dalam Al-Quran dimulakan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, kita selalu, masya-Allah, manusia ni dia akan cinta benda yang cantik, benda yang indah, benda yang sempurna. Maka kita dapat lihat dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu Wa Taala memulakan beberapa surah dalam Al-Quran dengan nama kekasih dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi cuma kadang-kadang kita je tak faham makna dia, masya-Allah. Sebab apa? Nama Nabi kita terlalu banyak. Kalau kita pergi ke Raudhah sana tuan-tuan, Masjid Nabawi, bahagian tembok bahagian depan tuan-tuan penuh tercatat pada tembok-tembok itu nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu daripada nama yang tercatat pada dinding di Masjid Nabawi itu adalah Taha, yang mana dia merupakan awal bagi surah Taha. Allah firman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Masya-Allah, ini nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin tuan-tuan. Kadang-kadang orang tanya kita, Yasin tu nama apa? Kita ingatkan Yasin senario tuan-tuan. Masya-Allah, rupanya Yasin adalah nama kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah letak nama Yasin itu sebagai nama bagi surah yang merupakan jantung hati bagi Al-Quranul Karim. Menunjukkan Al-Quran ini masya-Allah dia punya kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Diawali surah Yasin dengan nama kekasih Allah, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Masya-Allah. Dalam Al-Quran ada surah Muhammad, sayangnya Allah kepada Rasulullah. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ulama kata tanda sayang Allah pada Nabi. Masya-Allah, hari ini kita kalau sayang pada anak kita, kalau belah pahang sana masya-Allah, sayang sangat anak panggil buntat tuan-tuan, masya-Allah anak dia. Buntat, manja, kadang-kadang orang Terengganu panggil awang, masya-Allah sayang sangat pada anak. Yalah, tak panggil nama betul tuan-tuan. Sehingga kadang-kadang kita balik kampung, mu tak kenal ke awal tu. Yalah, tak kenal. Sebab apa? Nama sebenar dia lain. Nama panggilan manja dia, nickname dia lain masya-Allah. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, ulama kata sayangnya Allah pada Nabi tak pernah panggil Nabi ni dengan nama yang betul tuan-tuan. Tak pernah panggil ya Muhammad dalam Al-Quran, Allah telah panggil ya ayyuhar rasul, wahai rasulku, ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, masya-Allah. Masya-Allah. Kalau anak kita profesor, tuan profesor, tak panggil nama anak dia masya-Allah nama anak yang betul tuan-tuan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di malam hari. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut di siang hari. Begitu sekali mesranya panggilan yang Allah panggil kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan, bukan yang keempat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Al-Quran kita tengok Allah banyak bagi salam pada nabi-nabi tuan-tuan. Tetapi kalau kita mengaji bahasa Arab, perkataan ni kalau dia tak ada alif lam dekat awal, maknanya tak terlalu special. Biasa-biasa saja. Kan? Makan laksa pun ada laksa special, ada laksa tak special. Laksa special ni campur macam-macam lah. Kalau mi udang special, masya-Allah. Tambahan dia banyak. Maka tuan-tuan bukan oleh Allah SWT, kita baca dalam Al-Quran, Allah bagi salam pada Nabi Allah Nuh AS. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Mursalin. Maknanya salam saja tak ada. Assalam tak ada. Salam saja Masya Allah. Tetapi untuk kekasih dia Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala ubah gaya bahasa. Bukan Assalamu alaika ya Muhammad, tak ada. Tetapi Allah Ta'ala mulakan ayat itu, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah yang mula-mula sekali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi lagi, Allah sudah pun berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mana Allah berselawat, Allah wajibkan semua malaikat-malaikat di langit sana, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kamu juga kena berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, selawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, bagi salam banyak-banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita pergi ke Madinah insya-Allah taala, masuk je Masjid Nabawi tuan-tuan, pintu babus salam, waktu itu masya-Allah tak terbayang berkobar-kobarnya perasaan rindu dendam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu sangat dengan Rasulullah. Dah 3 tahun Rasulullah tak pergi Madinah ya Rasulullah. Kalau orang tak pernah pergi Madinah tuan-tuan, masya-Allah, hari pertama first day sampai Madinah tuan-tuan, kawan kata saya nak berehat sekejap, tak ada dah. Saya tak boleh tunggu-tunggu dah. Rindu sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk je pintu babus salam, masya-Allah,
kita selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya khair khalqillah. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatal lil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya syafi'al muznibin. Sampai betul-betul depan makam Nabi, masya-Allah, kita berhenti dengan derayan air mata, menangis rindu kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang mana kita tak lahir lagi tetapi bermacam-macam pengorbanan yang Nabi bagi kepada kita, yang mana ulama kata seluruh jasa manusia kepada kita dalam dunia, maka kita mampu balas sebelum kita mati. Walaupun jasa mak ayah kita, tuan-tuan, buat dengan kita sekurang-kurangnya sempat juga kita khidmat dia waktu dia sakit, waktu dia uzur. Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak jasa kepada kita, kita tak mampu nak balas dengan apa cara kerana Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan. Yang mampu kita balas hanyalah masya-Allah, kita utuskan doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar satu doa untuk kita berterima kasih kepada beliau. Apa doa itu? Jazallahu anna. Masya-Allah. Kalau tak hafal boleh hafal lepas insya-Allah. Pendek saja. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Semoga Allah membalas bagi pihak kami, bagi pihak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan balas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan balasan yang selayak dengan jasa dan pengorbanan yang telah diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bagi salam depan-depan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duduk jauh ni, tuan-tuan, maka selawat dan salam yang kita sampaikan, maka malaikat akan sambut di mulut kita, tuan-tuan, ketika mana kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika mana adik kita baca selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat taruh, malaikat sanggup apa? Masya-Allah. Malaikat tunggu daripada mulut tadi sambut selawat dan salam tadi, maka dibawa, dipersembahkan kepada baginda Muhammad SAW. Ini selawat daripada umat kamu yang berada di Malaysia. Diselawat kepada kamu hari ini, masya Allah, 500 kali selawat. Hari ini diselawat 1000 kali, masya Allah. Bila kita bagi salam pada Nabi, Nabi jawab salam kepada kita, tuan-tuan. Kita bagi salam pada Nabi, assalamualaikum, dalam tahiyat kita, tuan-tuan. Hari-hari kita bagi salam pada Rasulullah SAW. Cuma kadang-kadang time baca tu kita berkhayal, tuan-tuan. Kan? Kita kirim salam pada mak awal kita, tuan-tuan, tak pernah khayal. Masya Allah. Kan? Kalau bagi salam pada isteri kita, kita pergi overseas, tuan-tuan, bagi salam pada isteri lewat voicemail, tuan-tuan, masya Allah. Bagi salam tu hati kita berserta dengan rindu, dengan kasih, dengan syarat, dengan perasaan yang tak sabar-sabar nak menunggu. Tetapi kadang-kala kelemahan kita, tuan-tuan, masa kita baca tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, waktu itu hati kita entah pergi ke mana kadang-kala. Itu masalah dia, tuan-tuan. Bukan kita tak bagi salam, selalu juga kita kirim salam dengan Rasulullah. Tetapi masalahnya hati kita tidak berserta dengan salam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Kemudian, tuan-tuan, kita nak tengok lambang cinta Allah Taala kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tuan-tuan mulia, dalam Al-Quran Allah ceritakan nabi-nabi yang lain nak dapat apa-apa permohonan yang mahal-mahal kena request dengan Allah Ta'ala. Macam kita ni kena hantar permohonan, kena berdoa, tuan-tuan, masya Allah, baru dapat. Nabi Musa AS nak bercakap dengan Fir'aun, gugup, tuan-tuan, terketa-keta kaki dia, minta tolong pada Allah Ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tolong, please, tolong bantu saya, Allah. Tolong lapangkan dada saya, Allah. Lancarkan lidah saya nak bercakap ni, Allah. Saya nak jumpa Fir'aun ni, bukan orang biasa-biasa. Bersama dengan dia ada 6 juta tentera, masya Allah. Bukan kecil punya kerajaan. Nak cakap dakwah dengan dia bukan senang. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah SWT janji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami yang akan, masya Allah, melapangkan dada kamu, masya Allah. Satu hari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah telah jemput Nabi Musa AS. Kemari kamu, wahai Musa, datang ke Gunung Tur Sina. Di sana, aku akan anugerahkan kepada kamu kitab Taurat. Tetapi kerana Yahudi ni bangsa degil, nanti kalau Nabi Musa AS balik tiba-tiba bawa kitab depan dia orang, dia orang pasti tak percaya. Ini Musa, kamu dapat mana kitab ni? Kan? Entah silap-silap pula, kamu ambil tepi jalan je. Jadi kerana itu, untuk mengelakkan mereka salah faham, maka kamu kena bawa 70 Yahudi
yang terbaik, orang-orang soleh, orang-orang wali-wali di kalangan mereka bersama dengan kamu untuk menyaksikan upacara penyerahan kitab Taurat. Nabi Musa AS ni bila Allah panggil, Allah jemput, tak sabar-sabar bila menerima panggilan daripada Allah, jemputan daripada Allah, dia beritahu dekat dia punya pengikut dia, apa semua siap-siap, aku jalan dulu. Masya Allah, Masya Allah, sepatutnya jalan konvoi. Tapi tiba-tiba Nabi Musa AS kerana rindu sangat dengan Allah, nak cakap dengan Allah, dia jalan seorang-seorang pacu kuda sampai dia meninggalkan 70 kaum dia di belakang. Maka Allah SWT tanya kepada Musa AS, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُسَىٰ, apa yang menyebabkan kamu lari tergesa-gesa datang jumpa dengan aku, wahai Musa? Nabi Musa AS jawab, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرُضَىٰ, aku datang segera bila engkau panggil aku, ya Allah, tujuannya supaya engkau redha pada aku, ya Allah. Nak dapat redha Allah, Nabi Musa AS bergegas bila Allah panggil dia. Macam kita bila dengar azan dilaungkan, tinggalkan segala pekerjaan, bergegas datang ke masjid semata-mata nak dapat redha Allah. Tetapi kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tak buat apa-apa, tetapi Allah SWT telah berjanji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhan kamu akan bagi dan bagi dan bagi dan bagi kepada kamu nikmat demi nikmat supaya akhirnya engkau yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita ni terbalik tuan-tuan. Sepatutnya Tuhan redha kepada hamba, tetapi dalam ayat ini hamba redha kepada Tuhan, cukup dah ya Allah. Maka apa dia punya cerita dia tuan-tuan? Maka nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan di padang mahsyar nanti Allah SWT akan umumkan sesungguhnya di antara sekian banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, aku akan pilih 70 ribu orang di kalangan kamu menjadi calon ahli syurga yang akan masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah. Kadang-kadang kita dengar hadis ni tuan-tuan, senyum je kita rasa, aku mungkin aku termasuk kamaknya dari kalangan 70 orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab ni, sebab kita rasa 70 ribu tu lah, banyak rasanya. Takkan tak masuk nama saya seorang? Itu kita rasa tuan-tuan. Tapi bila kita ukur pula bilangan sahabat dan sahabiah radhiyallahu anha, bilangan mereka saja dah 200 ribu. Maknanya masuk ke tidak, wallahualam, rasa-rasanya tak termasuk kita tuan-tuan. Akhirnya bila ditanya kepada Rasulullah SAW, redhakah kamu sebanyak 70 ribu umat kamu masuk dalam syurga tanpa hisab? Maka dijawab oleh baginda SAW, aku belum redha lagi ya Allah. Maka akhirnya Nabi kita SAW akan sujud di padang mahsyar nanti tuan-tuan, di maqam Mahmud, minta tambahan daripada Allah SWT. Bila Nabi SAW angkat kepala tuan-tuan, Allah tanya kepada kekasih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redakah kamu wahai kekasihku sebagai tambahan daripada 70 ribu tadi? Setiap 1 ribu daripada 70 ribu aku lipat kali gandakan menjadi 70 ribu pula, 70 ribu kali 70 ribu umat kamu akan dimasukkan ke dalam syurga aku tanpa hisab. Gamak-gamaknya masuk ke tidak tuan-tuan? Kita kalau dalam 49 juta ataupun 490 juta ni, rasa-rasanya ada juga peluang, tapi masih tipis. Peluang kita tu masih tipis lagi. Kerana apa? Kita tengok daripada zaman Rasulullah sampai zaman sekarang dah 1400 tahun tuan-tuan. Celah-celah tu berapa juta wali-wali Allah Ta'ala, berapa banyak ulama-ulama, imam-imam yang hebat tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, Nabi kita SAW bila Allah Ta'ala tanya, redakah kamu? Nabi kata belum puas lagi ya Allah. Masya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan dalam hadis Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, Allah memperlihatkan seakan-akan Allah Ta'ala menggenggam senggenggam pasir yang layak dengan kedudukan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kedudukan Allah Ta'ala. Allah tanya kepada kekasih dia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redakah kamu wahai kekasihku sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab, tanpa azab? Nabi kata, aku redha ya Allah, aku redha ya Allah, aku redha ya Allah. Allah SWT kata, walaupun kamu dah redha, aku ambil lagi sekali lagi nak tunjukkan. Allah SWT tanya kepada kekasih dia Muhammad SAW, redakah kamu wahai kekasihku sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab? Nabi kata, cukup dah ya Allah. Allah kata, tak lagi tuan-tuan. Sekali lagi buat kali yang ketiga, Allah genggam pasir dengan genggaman yang layak dengan zat Allah SWT. Allah tanya kekasih dia Muhammad SAW, redakah kamu wahai kekasihku Muhammad SAW sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga aku tanpa hisab? Bila tiga kali genggaman, insya Allah mudah-mudahan
kita yang ada dalam majlis ini pada malam ini insyaAllah. Pada hari ini insyaAllah semua kita terpilih, termasuk di kalangan mereka yang akan dapat memasuki syurga Allah Ta'ala tanpa hisab, tanpa azab. Amin rabbal alamin tuan-tuan. Jadi ini semua tuan-tuan jasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jasa mak ayah kepada kita sampai habis-habis kuat sampai pintu kubur je. Kita mati habis cerita hubungan kita dengan mereka, melainkan doa yang kita sampaikan. Tetapi hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita, dia tak akan biarkan kita begini selagi kita semua tak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan usaha, dia akan doa, dia akan menangis, dia akan berusaha. Itu tuan-tuan dari segi aspek cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kaji pula masya-Allah sejauh mana cintanya sahabat-sahabat Nabi pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalunya cinta dibalas dengan cinta tuan-tuan. Rahmat dibalas dengan rahmat. Orang pengasih, orang penyayang, maka Allah Ta'ala akan balas balik. Satu orang yang penyayang kepada umat, umat akan kembali sayang kepada dia, masya Allah. Maka kita tengok Nabi Muhammad SAW ni, Allah SWT hantar dia ke dunia, Allah Ta'ala letakkan perasaan cinta yang mendalam kepada umat dia, masya Allah. Yang mana ulama kata sejak dilantik jadi Rasul, tidak ada insan yang lebih Nabi kasih, yang lebih Nabi sayang, melainkan kita semua umat akhir zaman, masya Allah. Yang mana untuk kita semua Nabi korbankan maruah dia, Nabi korbankan kerehatan dia tuan-tuan. Setelah dilantik jadi Rasul, Nabi suruh isteri dia lipat ini gulung ini semua, tilam-tilam, selimut-selimut ini. Kenapa? La rahata li Muhammadin ba'dal yaum. Muhammad tak boleh berehat sampailah akhir hayat, masya Allah. Semenjak daripada hari ini aku tak akan berehat lagi. Nabi berkorban untuk umat. Di siang hari Nabi berdakwah, masya-Allah satu orang sahabat bernama Munib Al-Azdi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku tengok pengorbanan susah payah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwah kaumnya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi apa respon daripada umat waktu itu, umat yang tidak mengenali Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man tafala ala wajhi, sebagian orang ludah di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man hatha ala rasi turab, sebagian orang raup pasir, tabu pasir di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man sabahu, sebagian orang memaki hamun, mencaci Nabi Muhammad, kata kamu gila, kamu sesat, macam-macam. Apa yang Nabi tanggung untuk umat? Bahkan kerana umat tuan-tuan, Nabi diusir, dihalau daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan biasa dah pergi Mekah tuan-tuan, tapi kita tengok Mekah zaman moden tak sama dengan Mekah zaman dulu tuan-tuan. Nabi keluar daripada kota Mekah dalam keadaan menangis tuan-tuan. Nabi pandang Kaabah, Nabi pandang Mekah tuan-tuan. Mengalir air mata di kelopak mata Nabi kita Muhammad SAW. Ya Mekah, wahai Mekah, ma'atiyabaki, alangkah eloknya engkau. Wa ma'atiyabari haki, alangkah harumnya engkau. Kita hari ini kalau orang halau kita keluar daripada bumi Malaysia tuan-tuan, maka kata Sudirman, masya Allah, andainya aku disingkirkan, kemana aku nak bawa diri aku ni, kata Sudirman tuan-tuan. Maka Nabi kita Muhammad SAW disingkir daripada kota Mekah dengan derayan air mata. Nabi kata, laula anna qaumi akhrajuni, seandainya kaum aku tidak halau aku, tidak usir aku keluar daripada Mekah, lama kharajtu min Ka'bah, dan aku tak pernah berniat nak keluar daripada Mekah untuk selama-lamanya. Ini pengorbanan Nabi untuk kita. Malam hari, tiap-tiap malam Nabi menangis memohon keampunan daripada Allah, sedangkan kita belum lahir. Kita tak pernah tengok wajah Nabi. Nabi tak pernah tengok kita. Nabi tak pernah kenal kita. Kita bukan keturunan Nabi. Kita bukan keturunan Quraisy. Tetapi tuan-tuan, kita belum lahir ke alam dunia. Tetapi doa yang paling banyak Nabi pohonkan adalah untuk kita semua tuan-tuan. Tiap-tiap malam Nabi berdoa, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampun dosa umat aku. Allahumma arham ummati, ya Allah kasihanilah umat aku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah bagilah hidayah kepada umat aku. Mereka tak faham apa-apa, mereka tak tahu apa yang aku tahu. Wallahi demi Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa. Wala bakaitum katiran, kamu akan banyak menangis, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang menyebabkan Nabi begitu berkorban banyak untuk kita kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu satu orang rasul yang lahir di kalangan kamu juga di kalangan manusia, yang mana sifat baginda sallallahu alaihi wasallam aziz
azizun alaihi ma'anitum. Nabi tak sanggup melihat umat dia menderita susah payah, tuan-tuan. Nabi takut nak tengok kita semua susah di akhirat. Nabi tak nak tengok kita menangis di akhirat. Nabi tak nak tengok umat kelaparan di akhirat. Umat Nabi paling takut nak tengok umat dia menderita dalam azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum. Nabi yang nak segala kebaikan Allah bagi pada umat dia belaka, tuan-tuan. Nabi doa segala-galanya untuk umat. Nabi SAW pernah beritahu Allah Subhanahu wa taala telah bekalkan bagi tiap-tiap orang nabi doa yang paling mustajab, yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi dah gunakan doa itu untuk mengazab umat mereka yang ingkar. Setelah mana pernah berdakwah, nabi-nabi akan mendoakan, ya Allah, turunkanlah azab kepada umat aku, ya Allah. Umat Nabi Nuh juta-juta tenggelam dalam banjir, tuan-tuan. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa inni khtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sedangkan aku tahu, aku simpan doa yang paling mustajab ini untuk aku bagi syafaat kepada umat aku nanti di hari kiamat. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi pilih kepada aku nak separuh kota ahli syurga semua dapat kepada umat kamu, ataupun kamu nak pilih syafaat wahai kekasihku. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku pilih syafaat. Aku akan pujuk Allah Taala di padang mahsyar nanti supaya mengampunkan seluruh dosa-dosa yang besar. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku akan berikan kepada semua orang yang melakukan dosa-dosa besar di dunia ni supaya Allah ampunkan dosa mereka. Berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih Nabi kepada kita, tuan-tuan. Sayang Nabi kepada kita. Nanti di padang mahsyar, ulama kata semua nabi-nabi tolak umat mereka, halau umat masing-masing. Kamu dahlah di dunia menyusahkan aku, di akhirat pun datang nak minta tolong lagi dengan aku. Dekat dunia dulu aku cakap tak nak dengar, tolak aku, sombong dengan aku. Sekarang nak minta syafaat daripada aku. Nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi-nafsi. Hanya seorang saja Nabi di padang mahsyar mengatakan ummati-ummati. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana, tuan-tuan, hari ini kita bertuah dilahirkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Tetapi kita tengok ini adalah bukti sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kalau kita, tuan-tuan, lepas 10 tahun kita mati pun belum tentu ada orang nak ingat, nak kenang hari kelahiran kita, Muhammad. Hari kelahiran kita, tuan-tuan, hari mati kita, belum tentu ada orang ingat nama kita. Tak ingat ke nama orang tu? Kan, Maulana Helmi tu ingat tak? Entahlah, tak ingat lah. Siapa dia orang tu? Lupalah, kan? Kita ni kerana kita ni insan biasa, tuan-tuan. Kita mati 10 tahun pun orang lupa dah, tuan-tuan. Kita punya nama kita, jasa kita. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dhikrak. Kami janji walaupun nanti satu hari nanti setelah kamu tidak lagi berada dalam dunia, tetapi kami akan julang nama kamu, akan angkat nama kamu setinggi-tinggi sehingga umat kamu akan tetap mengenang jasa kamu sampai hari kiamat. Masya-Allah. Ini janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, itu cinta Nabi kepada kita. Bagaimana pula cinta para-para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita selalu dengar, tuan-tuan, cinta sahabat Nabi ni kepada Rasulullah. Satu hari, tuan-tuan, satu orang sahabat beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku cinta dan kasih pada tuan lebih daripada aku sayang pada isteri, lebih daripada aku sayang pada anak, lebih sayang kepada ibu bapa, bahkan seluruh manusia dalam dunia ini. Masya-Allah, orang yang paling aku kasih adalah engkau, ya Rasulullah." Nabi kata berhati-hati nak cakap, bukan senang nak melafazkan cinta, tuan-tuan. Ha, kalau cinta palsu senang je cakap, ha, "I love you ya Rasulullah, we love you ya Rasulullah," senang nak cakap. Tetapi cinta yang sebenar-benarnya, yang lahir daripada lubuk hati kita dengan penuh kerinduan pada Nabi, itu bukan senang nak dilafazkan, tuan-tuan. Bahkan, tuan-tuan, bukan oleh Allah Subhanahu Wataala, betapa sayangnya sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Bila mana Nabi SAW bercakap, tuan-tuan, sahabat Nabi dia datang duduk rapat-rapat dengan Nabi. Tengok wajah Nabi terpaku, tuan-tuan, mata tak bergerak, tak pandang kiri dan kanan, tuan-tuan, Masya Allah. Sayangnya nak mereka pada Nabi. Kalau boleh satu saat pun mata ni tak lari daripada melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam syair, dalam qasidah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, dia memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahsanu min kalam taraqat aini ya Rasulullah." Seumur hidup aku tak pernah tengok adanya manusia yang lebih kacak, lebih tampan daripada tuan, ya Rasulullah, tuan-tuan. Tak ada siapa dalam dunia lebih cantik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hadis ada cerita tentang incak kacaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam,
handsome Nabi Yusuf alaihissalam. Bila mana orang pakat kutuk Siti Zulaikha, awak ni apa kena dengan awak ni? Patutnya orang bangsawan cinta kepada orang bangsawan. Awak ni bini raja, tapi jatuh cinta kepada hamba sendiri buat apa? Kata Siti Zulaikha, hampa tak tengok, hampa bolehlah kutuk aku. Haa, saat lagi hampa dah tengok dia, hampa pula syok kat dia lebih pada aku pula nanti. Akhirnya Masya Allah, orang pakat kutuk dia, tak apalah kalau hampa tak percaya. Saat lagi Masya Allah, aku suruh Yusuf AS keluar berjalan di depan kamu, Masya Allah. Waktu itu dia bagi pisau sebilah dengan buah mangga dekat tangan semua isteri-isteri menteri-menteri dekat Mesir sana. Sekarang keluar wahai Yusuf AS, berjalan Nabi Yusuf AS depan perempuan-perempuan Mesir, Masya Allah. Dia orang hiris buah mangga sambil dipotong jari masing-masing kerana betapa tampannya wajah Nabi Allah Yusuf AS. Semua pakat tenganga tuan-tuan, mahadha basyara, ini bukan manusia, in hadha illa malakun karib, ini malaikat ni, Masya Allah, handsomenya, Masya Allah, kan? Meleleh helio tuan-tuan, Allahu Akbar, tengok Nabi Allah Yusuf AS. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala kata, perempuan Mesir ni kecoh je lebih, dia kata. Kecoh je lebih perempuan Mesir ni. Dia orang baru tengok Nabi Yusuf pun dah siap potong tangan dah, dia kata. Belum lagi tengok kekasih aku. Kalau dia orang tengok wajah kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sanggup hirih jari, hirih jantung ni potong hirih halu-halu tuan-tuan, masya-Allah. Kalau tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, dekat dunia ni belum lagi dapat tengok tuan-tuan. Sebab kita lahir di akhir zaman. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya di antara umat aku di akhir zaman nanti, ada orang yang kerana terlalu rindu nak tengok wajah aku, kalau seandainya ada orang beritahu nak tengok wajah Rasulullah, kena korbankan mak ayah, disanggup korbankan mak ayah dia semata-mata nak dapat tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, tak pernah kami tengok seumur hidup kami insan yang lebih cantik wajahnya, rupa parasnya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u, seumur hidup kami tak pernah melihat satu ibu yang melahirkan bayi yang lebih comel daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Nabi lahir tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan Nabi keluar daripada rahim Aminah binti Wahab, ibu dia, bonda dia tuan-tuan, terus bersujud atas tanah tuan-tuan, masya-Allah. Kita kemarin wallahu a'lam, tak yang keluar kemarin, tak tahu macam mana keadaan. Nabi Muhammad sallam keluar terus sujud tuan-tuan. Syifa ibu Abdul Rahman bin Auf angkat Nabi kita Muhammad sallam, masya-Allah, terperanjat dia tengok bayi yang sangat comel, yang sangat cantik wajah Nabi Muhammad sallam. Kulit yang sangat halus, setitik darah pun tak melekat pada wajah Nabi, pada badan Nabi Muhammad SAW. Nabi senyum dekat Syifa. Nabi kata, ya rahmukillah ya Syifa, semoga Allah merahmati kamu wahai bidan saya. Masya Allah, Syifa ibu kepada Abraham bin Auf, terperanjat, terketar dia, terperanjat kerana tak pernah tengok sepanjang jadi bidan ni, tak pernah ada lagi budak bagi kirim salam dengan dia, bercakap dengan dia masa kecil, masya-Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, Tuhan diciptakan bebas daripada sebarang kecacatan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olahnya Tuhan diciptakan ikut keinginan hati Tuhan masing-masing, masya-Allah. Hari ini kita tuan-tuan, kadang-kadang kita selalu tengok cermin muka kita tuan-tuan. Bila tengok cermin kadang-kadang kita berangan. Kalau lah mata aku ni dapat bulat sikit lagi, kan, alangkah comelnya mata aku yang sepek. Kalau boleh telinga ni lawa sikit lagi, kalau boleh kulit ni makin cerah sikit lagi, kalau macam saya ni dah beruban janggut, alangkah bertuahnya kalau ni hitam balik, kan. Ini keinginan kita. Kalau rambut dah botak, alangkah baik kalau tumbuh balik rambut kita. Ini kita tengok muka kita dalam cermin, mesti ada tak puas hati tuan-tuan. Hanya seorang je puas hati dalam dunia tuan-tuan, itu Nabi kita Muhammad SAW. Tengok muka dia tak ada benda nak komplain, sebab seolah-olahnya Nabi itu diciptakan ikut design hati dia sendiri tuan-tuan. Allahu Akbar, cantiknya wajah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu sahabat Nabi kalau tengok muka Nabi, tengok bulan, tengok wajah Nabi. Tengok bulan purnama, tengok Rasulullah. Tengok bulan, tengok Nabi. Demi Allah ya Rasulullah, Tuhan lebih cantik, lebih indah, lebih berseri daripada bulan purnama, Masya Allah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu pada hari Nabi datang ke Madinah, orang Madinah serentak keluar daripada mulut mereka. Bukan di ayat tu bukan dibuat-buat. Kita hari ini nak menyanyi puji orang perempuan tuan-tuan, kena hafal skrip dulu tuan-tuan. Tak hafal skrip, Masya Allah, tak jadi kita. Sahabat Nabi tengok Rasulullah SAW muncul di Madinatul Munawwarah. Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama di hadapan kami.
min thaniyatil wada', munculnya Nabi turunnya daripada lembah Thaniyatul Wada'. Wajib syukur alaina, wajib kita semua bersyukur pada Allah Taala. Mada'alillahi da', kada Allah hantar pendakwa yang hebat macam Nabi untuk didik kita, tuan-tuan. Allah bukan hantar pendakwa biasa-biasa. Nabi yang nak didik kita ni Nabi yang paling selected, the most selected person dalam dunia ni untuk Allah Taala bagi Nabi sebagai pembimbing kita, tuan-tuan. Yang didik manusia ni, kita ni umat akhir zaman ni, Nabi yang terbaik di sisi Allah Taala. Tak bangga ke kita, tuan-tuan, kalau kita ni jurulatih memasak sini, tuan-tuan, chef yang dihantar ni chef yang terbaik dalam dunia. Ajar tuan-tuan memasak, masya-Allah. Takkah kita bangga? Ha, bergambarlah kita selfie, tuan-tuan, masya-Allah. Aku bergambar dengan Jamie Oliver, kan? Allahu akbar. Ini tukang masak terbaik di dunia ni. Masya-Allah, kita sangat bangga. Ha, untuk kita bergambar dengan tukang masak terbaik. Ini bayangkan yang Allah Taala hantar untuk bimbing kita, untuk latih kita, didik kita ni, tuan-tuan. Nabi yang terbaik di sisi Allah Taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Rindunya sahabat Nabi pada Rasulullah satu hari, tuan-tuan, satu orang sahabat dia dah terlalu lapar hari tu, tuan-tuan. Bayangkan sahabat Nabi ni kalau lapar bukan macam kita. Kita ni pukul pagi tadi, zuhur tadi dah makan, sekarang asalkan nak makan pula, tuan-tuan. Asalkan mungkin dua kali minum petang, tuan-tuan. Malam kalau mungkin tiga kali makan malam, sarapan pagi dua kali makan, itu pun kita kata lapar lagi. Sahabat Nabi ni kalau lapar mana tiga hari tak makan, tuan-tuan. Allahu akbar. Baru nak jamah makanan isteri masak panas-panas ni, tengah sedap nak makan roti, tuan-tuan, dengan gula kambing, baru nak suap makanan ke mulut, tiba-tiba mengalir air mata di kelopak mata dia. Dia tinggalkan makanan, berlari sukat kuat hati, jumpa Nabi SAW, ketuk pintu rumah Nabi SAW, biar Rasulullah keluar, tuan, sekarang juga. Kenapa Nabi kata, apa hal ni, apa kes ni, masya Allah, apa cerita ni? Maka dia beritahu, hari ni tuan, saya waktu nak makan tadi teringat satu keadaan, hari ni saya belum lagi tengok wajah tuan, dia kata. Ha, macam kita lah, satu hari tak tengok apa mesej daripada kita punya kekasih kita, kan? Kalau orang kahwin ni ada isteri, satu hari tak hantar mesej, masya Allah, hari tu macam tak puas hati. Hari ni tak tengok lagi wajah Rasulullah SAW, tetapi tadi waktu aku nak makan, aku teringat. Nanti kalau di dunia ni sehari tak tengok muka Rasulullah pun dah tak lalu nak makan, bayangkan nanti dalam syurga. Kerana tuan ni, masya Allah, kerana orang sibuk busy, tuan-tuan, Rasulullah ni dah habis masa berjuta-juta tahun menikmati nikmat dalam syurga dia, esok barulah Nabi keluar ziarah Sayyidina Abu Bakar, ziarah syurga Sayyidina Umar. Nak sampai ke syurga kita ni, tuan-tuan, entah tahun berapa, kan? Kalau dekat dunia ni 2016, tahun 2000 berapa juta ke, tahun 3000 ke, tahun 4000 ke, 6000 ke, wallah alam, nak sampai syurga kita. Sahabat tadi kata, Rasulullah, apa guna nikmat syurga kalau aku tak tengok muka tuan hari-hari? Oh, sahabat tadi fikir sampai tahap tu, tuan-tuan. Kita hari ni tak fikir, janji boleh masuk syurga, sudahlah, ustaz, kan? Ha, tengok muka Nabi ke tak tengok muka Nabi, itu nombor dua. Yang penting dapat masuk syurga, sudahlah, masya Allah. Itu kita, tuan-tuan. Sahabat Nabi dia fikir hidup di syurga tak seronok kalau tak tengok muka Nabi. Ha, ini sahabat Nabi fikir, tuan-tuan. Sayangnya Nabi, satu hari, tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, wanita Ansar, tuan-tuan, perempuan Ansar, dia dengar berita Rasulullah SAW kena bunuh, tuan-tuan, mati syahid dalam peperangan Uhud, tuan-tuan. Memang waktu itu Nabi luka, tuan-tuan, Nabi telah luka sangat. Ha, luka sangat badan Nabi, dua batang gigi geraham ni patah, dua lingkaran topi besi melekat dekat apa? Wah, dahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana agama, kerana umat, tuan-tuan. Bila wanita tadi dengar, dia keluar tinggalkan anak dia di rumah, tuan-tuan. Anak kecil-kecil. Masya-Allah, dia berlari ke medan Uhud. Dia ada apa ke? Dalam perjalanan dia nak pergi ke sana, tuan-tuan, datang wakil bagi tahu, ya Rasul, apa, wahai puan, nak sampaikan berita takziah pada puan. Kami semua mengucapkan simpati pada puan, iaitu suami puan gugur syahid jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, hari ini aku tak nak dengar cerita tentang mati suami aku. Aku nak dengar cerita Rasulullah masih hidup ataupun dah mati. Maka orang tadi kata, Rasulullah masih hidup. Tak apa, aku tak puas hati lagi. Dia pun berlari, tuan-tuan. Tiba-tiba datang wakil nombor dua, puan, saya nak sampaikan berita hari ni. Apa dia? Berita takziah ayahanda puan telah gugur syahid di medan Uhud, masya-Allah. Dia kata, please jangan cerita tentang ayah saya. Saya tak nak dengar cerita kematian ayah saya. Saya nak tanya Rasulullah hidup ataupun dah mati. Dia berlari lagi, tuan-tuan. Datang satu wakil puan,
berita takziah buat puan, 4 orang anak laki-laki puan gugur syahid di jalan Allah Ta'ala. Dia kata, please, hari ini saya tak nak dengar berita kematian anak laki-laki saya. Saya nak tahu Rasulullah masih hidup ataupun telah mati. Masya Allah. Maka dia kata Rasulullah SAW, still alive, dia kata, masih hidup lagi, Masya Allah. Maka dia pun berlari-berlari, dia tolak orang kiri kanan, tuan-tuan. Bila dia tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal, semua musibah, mati suami, mati ayah, mati anak, bila aku tengok tuan masih hidup, semua musibah tadi ringan bagi saya, kecil bagi saya. Yang musibah paling besar kalau kematian tuan, Masya Allah. Sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu beritahu, hari yang paling ceria, hari yang paling bahagia, hari yang paling seronok bagi penduduk Madinah adalah ketika mana hari pertama Nabi menjejakkan kaki ke kota Madinah. Waktu itu semua penduduk Madinah bergembira, seronok, melonjak kegembiraan, keriangan. Sebab apa? Nabi akhir zaman datang. Bukan jadi orang biasa. Nabi kalau datang hijrah ke Malaysia, tuan-tuan, apa orang Malaysia tak bangga, tuan-tuan? Kalau duduk Kuala Lumpur ni, tuan-tuan, orang Kuala Lumpur sangat bangga. Dalam dunia ni banyak-banyak kota, Rasulullah pilih nak duduk di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Allahu Akbar, kita sangat bangga. Tetapi orang Madinatul Munawwarah, kami yang hina, kami yang miskin, Nabi pilih nak duduk di sini. Kami sangat gembira. Tetapi kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hari yang paling sedih, malapetaka paling besar bagi penduduk kota Madinatul Munawwarah adalah pada hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, bukan Allah Subhanahu wa taala, sayang Allah pada Nabi pun kita dah dengar, sayang Nabi pada kita pun kita dah dengar, sayang sahabat Nabi kepada Rasulullah pun kita dah dengar. Sekarang kita nak cek sedalam mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dalam hati kita ni ada apa, tuan-tuan? Ada taman ke? Ada kereta ke? Dalam hati kita ni ada apa sebenarnya, kita tanya, tuan-tuan? Sedangkan Allah Taala beritahu kepada kita, memang kita dalam hati manusia ni memang secara semula jadinya dah memang ada cinta kepada benda-benda dalam dunia ni. Allah dah beritahu dah. Tetapi Allah Taala tak nak cinta kepada benda ni melebihi cinta Allah dan Rasul. Sebab itu Allah Taala beritahu, qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, seandainya bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, masya-Allah, saudara mara kamu, wa azwajukum, isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasada, perniagaan yang kamu takut rugi, wa masakinu tardawna, kediaman-kediaman mewah yang kamu redai, yang kamu suka, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul. Allah kata, wajihadin fi sabilih, dan daripada berjuang dengan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah Ta'ala datangkan azabnya kepada kamu. Masya Allah. Berarti Allah Ta'ala memang suruh kita sayang semua benda, sayang isteri, sayang anak, sayang harta. Tetapi Allah Ta'ala tak nak sayang benda ni melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul. Cinta Allah nombor satu, cinta Rasulullah kena letak nombor dua dalam hati kita, tuan-tuan, Masya Allah. Tapi macam mana nak tahu cinta Allah dan Rasul ni nombor satu, nombor dua, tuan-tuan? Bila bertembung Allah dan Rasul punya perintah, tuan-tuan, bertembung dengan peribadi kita, tuan-tuan, waktu itu di mana kita letak perintah Allah dan Rasul, tuan-tuan? Kadang-kadang ada setengah orang, tuan-tuan, Nabi dah sebut kepada kita di akhir zaman, umat aku akan lempar sunnah-sunnah aku, mereka akan buang sunnah-sunnah aku, tetapi mereka akan ambil kehidupan Yahudi dan Nasrani menjadi jalan hidup mereka, Masya Allah. Nabi kata, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kamu satu hari nanti akan betul-betul ikut sunnah orang terdahulu sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, hadwan na'li bin na'li, setapak demi setapak, hatta walau dakhalu juhra dhabbil ladakhaltum, sehingga seandainya orang Yahudi Nasrani terjun dalam lubang biawak, dia ajar kita nanti jangan ada lubang, maka umat aku akan juga terjun, Masya Allah. Sebab itu kalau kita tengok program reality TV, apa yang ada kat mereka, semua kalau boleh ada kat tempat kita, tuan-tuan. Bukan kita marah, ha? Tetapi tuan-tuan, itulah nak cerita umat Islam ni dah hilang jati diri, dah hilang identiti, dah hilang maruah, dah hilang ruh Islam, sehingga kita terikut-ikut dengan budaya orang lain, tuan-tuan. Sedangkan hari ini, tuan-tuan, sebelum saya habiskan ceramah saya pada malam ini, pada petang ini, tuan-tuan, kerana kebetulan ada lampu tu tersebut malam-malam tu, tuan. Jadi tuan-tuan mulia, jadi nak tahu cinta kita pada Rasulullah ni cinta betul ke cinta main-main, tuan-tuan? Sebab cinta ni yang sebenar lahir daripada hati, bukan di bibir, tuan-tuan. Sekarang ni sama-sama kita muhasabah, tuan-tuan. Saya nak bawa satu analogi, tuan-tuan, satu kisah yang paling masyhur, kisah cinta.
Nah, kalau kisah cinta di kalangan orang putih ni paling masyhur Romeo and Juliet, tuan-tuan, masya-Allah. Kalau orang Melayu ni Uda dan Dara, tuan-tuan, masya-Allah. Ha, itu kekasih awal dan akhir, kekasih zahir dan batin, tuan-tuan. Tapi orang Arab ni kisah cinta paling popular sekali, tuan-tuan, kisah Laila dengan Majnun, masya-Allah. Ha, Laila dengan Majnun ni, tuan-tuan, kita dah dengar dah. Dalam TV Melayu pun banyak buat tajuk ni, tuan-tuan. Kisah Laila dengan Majnun, mata tuan-tuan. Majnun ni namanya Qais Amir. Sepupu dia perempuan nama Laila. Masa kecil kemarin sama-sama bela kambing, tuan-tuan. Ha, bela kambing. Zaman dulu sekolah tak ada, sekolah tadika tak ada, sekolah rendah tak ada. Ha, daripada kecil bela kambing sama-sama, jalan sama-sama kulu-kilir. Maka lama-lama ada chemistry, ada keserasian. Daripada keserasian tadi lama-lama jadi mesra, lama-lama jadi cinta, tuan-tuan, masya-Allah. Tak sedar je pun. Orang zaman dulu mana ada cinta orang jauh-jauh, sepupu je lah, tuan-tuan. Maka akhirnya lama kelamaan daripada cinta biasa jadi cinta luar biasa pula, tuan-tuan, masya-Allah. Laila ni lama-lama belajar makin tinggi, makin berjaya, jadi satu orang datuk bandar di satu bandar yang sangat besar, yang sangat terkenal, masya-Allah, di negara Arab sana. Wallahualam, mungkin Baghdad ke mana ke, tak tahulah, tuan-tuan. Ini kisah dia tak disebut bandar mana, kota mana. Tetapi masya-Allah, yang perempuan ni tak ada apa-apa lah. Cinta-cintalah juga, ingat-ingatlah juga. Dulu itu cinta lama-lama punya, cinta pandang pertama. Tapi tuan-tuan, yang lelaki ni masalahnya, tuan-tuan. Duduk di kampung, tak pergi ke mana, tak belajar apa, kulu-kilir, masya-Allah. Lama-lama jadi gila bayang, tuan-tuan, masya-Allah. Tengok pokok nampak Laila, ha, tengok masya-Allah air nampak Laila. Di sinilah dulu kenangan aku dengan dia, berjalan sana, pergi ke tasik, nampak, teringat Laila. Nampak ke mana-mana pun bayang Laila. Sampai akhirnya dia jadi gila semua, tuan-tuan. Daripada gila bayang jadi gila semua. Jadi Laila jadi bibi dia, masya-Allah. Ha, kalau kita ni sayang sungguh pada Nabi, tuan-tuan, di bibi kita ni tak ada sebut nama orang lain, tuan-tuan. Ha, kalau di mulut kita ada nama Brad Pitt lagi, kan, keluar daripada mulut kita ni nama orang lain lagi, maknanya belum lagi, tuan-tuan, cinta kita pada Rasulullah. Orang yang betul sayang pada Nabi ni, mulut dia zikir pada Allah, selawat pada Nabi. Zikir pada Allah, selawat pada Nabi. Kita kadang-kadang pelik juga tengok orang Melayu ni, nak azan pun selawat, kan? Nak azan, oh, kan? Ha, dia sebelum azan tu muazzin selawat dulu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada yang apa ni, selawat panjang-panjang, masya-Allah. Ha, nak salam pun selawat juga. Rupanya rahsia dia, tuan-tuan, kita nak latih apa pun pergerakan kita, kita bergerak dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Salah satu daripada tanda cinta orang ni, di bibir dia manis sebut nama kekasih dia, tuan-tuan. Sekarang sebut nama Rasulullah, dia rasa manis ke tidak? Ketawa, tuan-tuan. Ha, sebut nama isteri kita, masya-Allah. Rasa getaran dalam hati dia lah. Orang zaman sekarang dia kata terasa getaran tulang rusuk belah kiri, kan. Terasa bergetar tulang rusuk belah kiri ni bila sebut nama orang ni, tuan-tuan. Allahuakbar. Lagi pula kalau dalam outstation lama-lama tak jumpa dengan bini, dengar suara bini pun dah bergetar dah, tuan-tuan. Ha, itu keadaan dia. Tuan-tuan yang mulakan Allah SWT, takut bini pada, ya. Jadi tuan-tuan yang mulakan oleh Allah SWT, jadi dipendekkan cerita, tuan-tuan, ayah Majnun ni dah risau tengok anak dia ni, masya-Allah. Kalau kita hari ni tengok anak nakal-nakal, tuan-tuan, teruk sangat dah ni. Maka akhirnya kita buat keputusan jalan terakhir sekali, kena bawa dia pergi umrah lah, pergi Mekah lah, senang. Biasanya budak-budak ni bila dah tengok Kaabah, dah tengok Raudhah, tuan-tuan, ada keinsafan tercetur dalam hati dia. Maka akhirnya bila sampai depan Kaabah, depan Hajjul Aswad, bapak dia kata dekat Qais Amiri, hari ni bapak nak kamu sungguh-sungguh melupakan cinta kamu itu. Sebab cinta kamu ni syirik sangat kepada makhluk ni, dia kata. Sampai ta'asub sangat dengan Laila ni, apa cerita ni sebenarnya. Tolonglah abah merayu pada kamu, bertaubatlah kamu pada hari ni, kata ayah dia, masya-Allah. Akhirnya pun Qais Amir angkat tangan berdoa pada Allah. Ha, ini doa paling dahsyat kali, tuan-tuan. Ilahi, kata dia, wahai tuanku, tubtu min kullil ma'asi, aku bertaubat daripada semua dosa yang aku pernah lakukan seumur hidup aku. Walakin, akan tetapi satu dosa je tak nak taubat lagi, kata daripada Allah SWT. Walakin min hubbiha la atubu, cinta pada Laila je belum nak taubat lagi. Hak lain semua nak taubat, dosa mencuri, dosa mengata orang, dosa apa semua nak taubat. Tapi cinta pada Laila ni tak nak taubat lagi, masya-Allah. Ayah dia pun pening kepala, hang ni memang gila sungguhlah. Memang anak bertuah sungguhlah awak ni. Depan Kaabah, depan Allah pun kau main-main lagi. Akhirnya abah ni pun bawa balik kampung. Dipendekkan cerita, tuan-tuan, sepanjang dia duduk kampung dah tak boleh sangat rindu dah, makin hari makin tambah sayang. Akhirnya satu hari dia berpeluang pergi ke
bandaraya Laila, masya-Allah. Kita ni rindu dengan Rasulullah ni. Ha, sebut nama Nabi, selawat pada Nabi, dengar maulidur Rasul, selawat pada Nabi, dengar orang cerita tentang Nabi, di mana-mana pun orang cerita tentang Nabi. Akhirnya satu hari kita dihantar oleh Allah Taala pergi ke Madinatul Munawwarah, tuan-tuan, bandaraya kekasih kita, tuan-tuan, masya-Allah. Qais Abid ini berjalan masuk, melangkah kaki masuk dalam bandaraya kekasih dia. Dia pun boleh menyanyi bersyair, tuan-tuan. Apa kata dia? Amurru ala diyari diyari Laila, aku melintasi rumah-rumah dan juga tembok-tembok dalam bandaraya Laila, dia kata. Uqabbilu dhal jidar wa dhal jidara, aku cium tembok sini, cium rumah sini. Nampak apa-apa pun dalam bandar tadi, semua dicium, masya-Allah. Cium tiang, cium semua. Sampai tahap ulama kata dia nampak anjing kurak tepi lecah, tuan-tuan. Dia angkat anjing tadi, masya-Allah, mulianya engkau anjing. Engkau lebih bertuah daripada aku. Aku kekasih Laila pun baru kali ni berpeluang dapat pergi ke bandar ni. Kamu ni daripada kecil, daripada lahir sampai tua duduk di bandar Laila. Dia pun angkat anjing tadi, maka dia dakak, tuan-tuan. Dia cium anjing, masya-Allah. Orang tengok, masya-Allah, kata memang siapa pula ni, orang gila baru datang bandar kita. Nah, selalunya orang gila ni dalam kampung kita ni dia bersilih ganti, tuan-tuan. Mati seorang, datang pula orang gila baru, tuan-tuan. Dalam bandar ni mari pula orang gila baru dalam bandar kita ni, masya-Allah. Tapi memang pelik sungguh dia ni. Memang dia mendakwa cinta pada kita punya DO pula, masya-Allah. Ha, ini pelik ni. Akhirnya tuan-tuan, berita tentang kedatangan Qais Amir ini sampai ke pengetahuan Laila, masya-Allah. Laila kata, aku dapat tahu dengan kata power saya ni, kekasih saya Qais Amir ini ada datang sini. Bila kita sampai di Madinah, tuan-tuan, Nabi tahu kita yang banyak selawat pada dia ni ada sampai sekarang di Madinatul Munawwarah, masya-Allah. Maka akhirnya nak jemputlah kekasih ni datang, ha, berkunjung, makan nasi, makan tengah hari tu. Betul tak? Ha, maka akhirnya masya-Allah. Tapi kerana dah lama tak jumpa, tak kenal dah. Lagi pula memang penampilan dia dah berubah. Jadi dia dah jadi orang gila. Rambutnya dengan berserabai apa semua, dengan baju tak basuh, dengan gigi tak gosok semua, memang teruk lah. Akhirnya masya-Allah, Laila hantar setahu wakil daripada dia punya pejabat dia, pergilah kamu cari dalam bandaraya Laila ni, dalam bandar sekarang ni, siapakah laki-laki yang bernama Qais Amiri, masya-Allah. Waktu itu tuan-tuan, bila diumumkan oleh wakil daripada Puan Laila tadi kepada pengemis-pengemis duduk tepi jalan, minta maaf, saya nak sampaikan berita penting kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa dia berita? Dia kata Puan Laila kirim salam kepada orang yang bernama Qais Amiri. Ha, maka waktu itu tuan-tuan, semua pengemis angkat tangan. Ha, kamilah Qais Amiri. Sayalah tu. Masya-Allah. Maka dalam pengemis tu 40-50 orang. Jadi confused lah tadi wakil tadi. Mana satu sebenarnya pecinta yang sebenar ni? Mana satu sebenarnya Qais Amir yang sebenar? Macam kitalah tuan-tuan, bila tiba hari Maulidur Rasul, masya-Allah, bukan kita marah, tuan-tuan, tak marah kan, tetapi kadang-kadang bab kata Syekh Mutawalli Syarawi, mufti negeri Mesir, dia kata aku bimbang keadaan umat akhir zaman ni, kerana seumur hidup dia jauh daripada sunnah Nabi, dia ambil satu hari dia seumur hidup dia untuk meraihkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, itu pada hari Maulidur Rasul saja. Hari lain seolah-olah tak ada kena mengena dengan Rasulullah SAW. Ini pecinta yang palsu. Ha, pada waktu itu semua orang angkat tangan, kamilah, ha, pecinta Rasulullah SAW, kamilah. Oh, orang-orang tengok anda semua dia ni. Oh, dia lah pegang bendera, dia lah yang bergarak, dia lah yang buat itu, dia lah yang berselawat. Masya Allah, orang tengok ni memang hero sungguh kan. Tetapi hari lain dia jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu masya Allah, siapa Qais Amiri, semua angkat tangan. Maka wakil tadi balik semula jumpa Puan Laila, minta maaf, Puan, saya pun jadi keliru pula, mana satu yang sebenarnya, mana satu yang palsu ni, tak tahu. Maka akhirnya kata Puan Laila, dia kata mudah sangat saya nak kenal kekasih saya, siapa pecinta saya yang sebenar, masya Allah. Dia kata kamu ambil ni mangkuk ni, ha, bawa dekat pengemis ramai-ramai. Dia beritahu Puan Laila minta mangkuk sedarah, apa, darah semangkuk, masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, ha, bila diumumkan tuan-tuan minta maaf, Puan Laila minta sikit pengorbanan daripada kekasih dia yang sebenar. Kita nak mendakwa cinta pada Nabi tuan-tuan, kena ada pengorbanan. Setakat mengaku cinta belum lagi, kena ada pengorbanan untuk Rasulullah SAW, pengorbanan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, pengorbanan dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, pengorbanan menyebarkan agama yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bila diletakkan, kena korbankan darah, tuan-tuan, letakkan sikit, tumpahkan darah dalam mangkuk ni, masya-Allah.
Maka akhirnya pengemis tadi kata, masya Allah, kalau sampai cinta pada Laila sampai kita kena korban darah, dia kata. Kalau orang pang kata, taklah weh, dia kata. Kan? Ha, tak sampai tak macam tu lah. Kami ni tadi gurau-gurau je minta maaf tuan. Kan? Kami tadi gurau-gurau je mengaku cinta pada kami ni sebagai apa? Qais Amiri. Tetapi sebenarnya kami bukan, dia kata, masya Allah. Jadi tuan-tuan berkenaan oleh Allah SWT, tadi dalam ramai-ramai orang tu, ada rupanya Qais Amiri duduk kat sana. Kerana terlalu rindu sangat dengan kekasih dia. Waktu orang mengaku cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Laila, cinta Laila, tuan-tuan, duduk diam je. Dia tak angkat tangan pun, tuan-tuan. Dia duduk kat situ termenung, tuan-tuan. Masa orang tanya, Qais Amiri siapa? Dia tak angkat tangan pun. Tapi masa orang semua dah lari, tuan-tuan, dia kata, tak apalah, dia kata. Kalau semua orang pakat lari dah belaka, tuan-tuan, kan? Sekarang ni bawa mari sini, mangkuk terletak kat sini depan saya. Maka dia kata, pergi ambil pisau sekejap, balik rumah sekejap. Ambil pisau dekat rumah sekejap. Maka orang tadi pun ambil pisau, bagi dekat tangan dia, masya Allah. Tadi masa Puan Laila pesan kat kamu, dia minta darah daripada aku tu, ada tak dia sebut darah bagaimana dia nak? Kan? Kok dia nak darah bagai tertentu yang istimewa ke? Minta maaf tuan, tak ada pula dia sebut darah mana-mana. Tak apalah, tak apa, tak apa. Kalau dia tak sebut darah mana, tak apa. Saya yang pertama, saya bagi darah dari dulu. Masya Allah. Dia pun ambil gosok-gosok dari dia, dia pun torek dengan pisau, dia pun picitkan darah dia, masya Allah. Orang tengok semua, wah, masya Allah. Ini siapa pula ni, masya Allah. Dia datang daripada luar, datang mengaku sebagai kasih dia, kita punya Laila, kita Puan Laila, tiba-tiba sampai boleh, masya Allah, bagi darah tu, masya Allah. Lepas tu dia ada cerita tak darah lain? Darah lengan ke? Tak ada lah tuan. Tak apalah, mungkin saya rasa kekasih saya ni nak darah lengan saya kot. Maka dia pun torek lengan dia, tuan-tuan, dipicit lagi masuk darah, masya Allah. Ada tak disebut darah dada? Sebab selalunya orang bercinta dia sampai nak belah-belah dada kan. Dia kata, ada sebut darah dada tak? Tak ada tuan. Tak apalah, saya buka baju saya, saya belah juga dada saya ni, torek dada saya dengan pisau. Dia pun perahkan darah dada, masya Allah. Ada sebut darah betir tak? Masya Allah, darah betir tak ada tuan. Tak apa, saya bagi juga. Walaupun dia tak minta, saya bagi juga, masya Allah. Ini pecinta yang sebenar, tuan-tuan. Dia kaji apa sebenarnya kehendak Rasulullah SAW pada kita, tuan-tuan. Nabi dah meninggal dunia ni, tuan-tuan. Apa harapan Rasulullah pada kita? Apa yang Nabi nak menak pada kita? Sedangkan kalau orang itu cinta sungguh-sungguh pada Nabi, yang Nabi tak minta pun dibagi, tuan-tuan. Ini cinta yang sebenar. Maka akhirnya, masya Allah, bila bawa darah kepada Puan Laila, Puan Laila kata, this is the real Qais Amiri, masya Allah. Ini pecinta yang sebenar sekali, tuan-tuan. Sebab itulah kita nak, yang mengaku cinta pada Nabi, kena ada pengorbanan untuk Rasulullah SAW. Pengorbanan yang pertama, tuan-tuan, ketika mana tiap-tiap kali kita dengar nama Nabi kita SAW dikumandangkan, disebut, tuan-tuan, jangan bakhil untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kata, umat aku yang paling kedekut sekali, tahu siapa? Orang yang paling kedekut nak berselawat kepada aku, masya Allah. Kan? Esok dekat pada masyarakat nak jumpa aku, nak minta tolong. Tapi dekat dunia nak selawat, tak mahu dia. Masya Allah, itu kita jangan jadi orang yang berbakhil dalam berselawat, insya Allah. Yang kedua, tuan-tuan, tanggungjawab kita di akhir zaman ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab di akhir zaman ini, tuan-tuan, kena datangnya arus moden ni, zaman fashion dahsyat-dahsyat. Zaman hipster pula zaman sekarang, tuan-tuan. Saya tanya tadi kawan saya, hipster tu apa dia? Kan? Saya pun tak tahu, sebab zaman kita dulu Boy London. Zaman kita dulu GQ, tuan-tuan, kasut legend, tuan-tuan. Zaman sekarang nak tanya hipster ni tak tahu dah. Kan? Rave, zaman rave pula sekarang, tuan-tuan, masya Allah. Jadi bila datang arus-arus ni, tuan-tuan, fashion-fashion, akhirnya seakan-akan sunnah Nabi dah tak dapat tempat lagi dalam hati umat Islam, tuan-tuan. Di rumah orang Islam, dalam kenderaan orang Islam, dalam masjid orang Islam, seakan-akan sunnah Nabi dah hilang, tuan-tuan, terhakis, tuan-tuan. Dalam hati orang Islam sekarang ni, sudah tidak ada lagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, kita cerita lagi-lagi dan lagi tentang Nabi ni, tuan-tuan. Kita cerita ni dapat berkat. Orang yang mendengar pun berkat, orang yang berselawat pun berkat, orang yang berceramah tentang Nabi pun berkat, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi berkat dalam hidup kita, umur kita, anak kita, isteri kita, semua dapat berkat. Selawat ni ulama kata ada 1,000 kelebihan orang berselawat ni, tuan-tuan. Salah satu daripadanya adalah melembutkan hati. Banyak berselawat ni, tuan-tuan, salah satu kalau kita pemimpin, orang bawahan kita mudah dengar cakap kita, tuan-tuan. Kerana kita ni berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sekali selawat, Allah selawat 110 kali pada kita, tuan-tuan. Allah berselawat pada kita 10 kali, tuan-tuan. Dan di samping itu, tuan-tuan, mungkin oleh Allah SWT,
perkara yang paling besar Nabi tinggalkan kepada kita adalah amanah agama ini, tuan-tuan. Ini yang paling besar sekali Nabi tinggalkan kepada kita. Agama ini bukan tanggungjawab mufti, bukan tanggungjawab Tuan Qadi saja, bukan tanggungjawab Tok Imam. Amanah agama ni Nabi tinggalkan kepada kita semua untuk kita amalkan, dan kita kena sebarkan, kena dakwahkan, tuan-tuan. Hari ini kita boleh sebut tentang dakwah, tuan-tuan, kita kata itu kerja orang lain, bukan kerja saya. Sedangkan tuan-tuan, di mana pun kita berada, kita sebenarnya membawa imej Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kadang-kadang hari ini umat akhir zaman buat perangai tak elok. Yang orang kutuk tu bukan kita, tuan-tuan. Orang kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bunuh orang, kita buat itu buat ini, orang lukis gambar kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegang bom, bawa bom kat belakang, tuan-tuan. Ini penghinaan kita yang buat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah hajar keburukan dibalas dengan keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah hajar umat ini, maknanya menyantuni orang kafir ini dengan kekerasan, dengan orang kata dengan membuat tindakan-tindakan yang memudaratkan, tuan-tuan. Ya, agama Nabi Muhammad ajar kita sebarkan Islam dengan kasih sayang. Tetapi hari ini kita terbalik, tuan-tuan. Sebab itu hari ini kita ambil kesempatan dengan bulan Maulidur Rasul ni, tuan-tuan. Ulama kata mengapa Allah telah pilih bulan Maulidur Rasul untuk lahirkan Rasulullah? Mengapa tak pilih bulan Ramadan ke, bulan Muharram ke, bulan istimewa, tuan-tuan? Ulama kata Allah pilih bulan yang tak glamour, bulan Rabiul Awal, untuk lahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan berkat Nabi Muhammad lahir dalam bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal jadi mulia, tuan-tuan, kerana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau Allah pilih lahir bulan Ramadan, nanti orang kata bulan Ramadan dah memang mulia dah, jadi Rasulullah ni menumpang mulia bulan Ramadan. Tidak, Rasulullah tidak menumpang kemuliaan bulan. Bulan tadi menumpang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sekarang Nabi dah tinggalkan kita, tuan-tuan. Selalu kita dengar syair laukana bainanal habib. Seandainya pada hari ini ketika mana kita meraikan Maulidur Rasul, kalau Nabi ada depan kita, macam mana, tuan-tuan? Kalau Nabi ada di sini bersama dengan kita pada hari ini, alangkah seronoknya kita, alangkah bahagianya kita, alangkah gembiranya kita. Ladanal qasim min huwal qarib. Orang yang jauh daripada agama pun pakat datang Melaka, pak rempit pun datang nak jumpa dengan Nabi. Tetapi hari ini, tuan-tuan, Nabi dah tinggalkan kita, menjadi kenangan, impian dalam diri kita, menjadi mimpi kita, menjadi impian kita. Tetapi tuan-tuan, hasrat Nabi kita Muhammad SAW nak tengok umat dia menyambung perjuangan dia, tuan-tuan. Setelah aku meninggal dunia, umat akulah yang akan meneruskan kerja aku yang masih berbaki, yang mana Nabi nak setiap orang umat dia yang lahir sebelum kiamat, semua yang akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Nabi nak kita yang menyampaikan kalimah La Ilaha Illallah kepada orang bukan Islam di sekeliling kita, tuan-tuan. Jadi kerana itu, sama-sama kita berazam, insyaAllah, bersempena dengan kelahiran bulan-bulan Maulidur Rasul, insyaAllah, kita sama-samalah menanamkan keazaman kita sebelum kita mati, insyaAllah. Kita akan jadi klon kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tengok kita, orang teringat, masya-Allah, saling tak tumpah macam kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tengok akhlak kita, orang kata akhlak dia sebiji macam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tu, insya-Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berazam, memandangkan masa pun dah agak panjang mungkin, tetapi insya-Allah mudah-mudahan berkat pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah, menambahkan lagi cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah firman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Berazamlah kita, insya-Allah, kitalah orang paling banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata sekurang-kurangnya 500 kali sehari kita latih diri kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti insya-Allah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi syafaati yaumil qiyamah. Orang paling awal-awal dapat keutamaan. Kita hari ini nak dapat keutamaan, memang semua orang beratur waktu tol, tuan-tuan. Tapi kita ni ada priority, orang yang ada smart tag, tuan-tuan. Jalan dulu, masya-Allah. Jadi orang nak dapat jalan dulu masuk syurga, tuan-tuan, maka orang yang banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, insya-Allah, kita latih diri kita. Sahabat saya dilatih anak dia kecil-kecil pergi sekolah, sehari 1000 kali dia selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahuakbar, tuan-tuan. Kita ini boleh juga latih anak kita, tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan, mulut dia tak keluar nama Nabi Muhammad SAW, keluar nama boy-boy, tuan-tuan, masya-Allah. Keluar nama benda lain. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Jadi kita, insya-Allah, mudah-mudahan berkat pertemuan kita pada hari ini menambahkan lagi keimanan kita, keyakinan kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah, saya terlupa nak memperkenalkan diri saya tadi, tuan-tuan. Ya. Memang saya ni kadang-kadang malu nak memperkenalkan diri sendiri sebab kita bukan sesiapa, nak dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi nama saya Cik Wan Hilmi bin Wan Muhammad. Orang tanya pula, kenapa pula Cik Wan? Macam perempuan pula. Tuan-tuan, orang faham ni,
Wan dia kena tambah cik ke depan. Kalau kita salam dengan Sultan Pang, kita nama awak siapa? Wan Helmi. Eh, cakap betul-betul. Nama awak siapa? Wan Helmi. Nama awak siapa? Cik Wan Helmi. Ha, cakap Cik Wan kata. Membezakan insya-Allah. Eh? Ha, sama je. Wan juga tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, umur saya 38 tahun. Ha, anak yang ketujuh baru lahir 2 minggu lepas, alhamdulillah. 6 perempuan, 1 laki-laki. InsyaAllah saya berkhidmat sebagai mudir di madrasah di Pahang. Ada 3 buah madrasah tahfiz di sana. 2 laki-laki, 1 perempuan insyaAllah. Pengalaman saya belajar dulu mula-mula menghafal Quran. Tamat umur 13 tahun. Syahadah umur 14 tahun di madrasah Al-Quran Kubang Bujuk di Kuala Terengganu. Dan kemudian sambung pengajar di madrasah Nur di Yala selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun pula di Jamiatul Ulum Al-Islamiyah di Pakistan. Di Karachi, sambung 2 tahun di Darul Ulum Zakaria, pengajian hadis di Johannesburg. Dan 2 tahun ijazah saya di insyaAllah di Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan juga ada, pernah ada pengalaman jadi imam di Jepun selama 4 bulan. Itulah lebih kurang riwayat hidup saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insyaAllah. Sekian dulu aku lukuh lihada. Wastaghfirullahaladzim walikum. Walisa'il muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu al-ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin afdhalu shalawatika bi adadi ma'lumatika wa barik wasallim. Jazallahu anna sayyidana wa habibana wa sanadana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahwalu. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma atil wasilata wal fadila wal sharafa wad darajata al-'aliyah الرفيع وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حب عندك والعمل الذي بلغنا الى حبك. اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعباده وعمل صالحا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله منكم.